Hello, apa khabar? Nama aku Aqua dan hari ni aku nak ajar korang cara nak letakkan Pokemon buddy korang dekat atas bahu. Sebab aku ada baca beberapa orang komen cakap macam mana nak letakkan Pokemon atas bahu. Jadi aku ajar je lah kan. Cara dia senang je, tak susah pun, tapi agak penat lah. Teori yang ada di internet sekarang adalah bila Pokemon buddy korang dah jalan lebih dari 10 km, nanti dia akan duduk atas bahu korang. So sekarang Pikachu aku baru jalan 3.2 km. Jadi aku ada lagi 6.8 km untuk nak sampai ke 10 km. So jom kita pergi jalan sampai ke 10 km untuk test teori ni. Okay, aku dah jalan beberapa kilometer. So aku baru sampai ke baru 5.3 km. Aku underestimate lah benda ni. Lama, jauh pula nak sampai kan, ke 10 km. Ada lagi 4.7. Penat ya. Duh, penat je. Okay, kena jalan lagi. Jom. Sekarang bateri phone aku pun dah macam low kan, dekat 19%. Aku rasa aku kena balik lu, charge phone lu. Rehat jap. Aku tak tahu aku boleh habiskan ke tak perjalanan ni. Penat je. Hey. Okay guys, aku sekarang dah dekat sampai. Aku dah berapa kilometer ni? Aku dah 9.5 km. Lagi 500 meter untuk nak sampai ke 10 km. Sekarang masih lagi, okay, dia masih lagi dekat kaki. Pikachu aku masih lagi dekat kaki. Agak susah sebab kan kalau jalan ni, kalau apa, Pokemon dia ikut, Pokemon Go ni dia ikut distance. Kalau korang kena jalan dalam straight line tau, macam 100 meter kalau korang jalan straight line, baru dia akan terima. Kalau daripada kalau korang pusing je, kalau korang pusing satu tempat, nanti dia akan kira macam radius tu je. Jadi satu, korang kena jalan jauh daripada position korang sebelum. Lepas tu bila dia update, barulah korang, barulah dia akan kira berapa kilometer korang jalan. Sekarang dah malam. Dari petang tadi aku cuba jalan. Aku rasa boleh dapat lah. Lagi, sekejap lagi aku rasa dapat lah untuk nak cecah ke 10 km. Aku ingat akan tak dapat lepas sebab aku tak sangka jauh pula nak buat benda ni kan. Nanti aku dah sampai 10 km, aku akan update lah kat bilik terus. Penat tu. Penat tu. Nampak kan? Orang nampak aku kan? Okay, masa aku jalan tadi, sementara aku jalan nak sampai 10 km ni, aku dapat lah tangkap yang Pokemon-Pokemon baru yang aku tak ada lagi dalam Pokédex aku. Tadi aku jalan, jumpa Dragonite. Akhirnya aku jumpa Dragonite sebab ada orang komen, oh tak jumpa Dragonite lagi ke kan? Lepas tu aku jumpa Ivysaur yang baru. Lepas tu Water Turtle, Arbok. Itu je lah yang Pokemon yang aku dapat jumpa yang baru register dekat Pokédex. So aku nak jalan sikit lagi, lagi 500 meter. Kita tengok ah dia naik tak kat bahu. Okay guys, akhirnya aku dah cecah 10 km. Jadi mari kita tengok Pikachu aku dah naik atas bahu ke tak. Jadi ke tak teori tu. Jadi tekan. Dah naik. Dia kat atas bahu. Tu je. Tu je, dia tak ada function pun. Dia cuma tu je lah. Bila dah 10 km, dia naik atas bahu je lah. Dah 10.3 km. Tu je lah, tak ada apa pun. Dia tak ada function pun. Buat ni tak ada kelebihan apa-apa, cuma penat je. Jadi ni video yang aku buat susah gila, penat gila. Dan akhirnya benda jadi, dia naik atas bahu. Tapi tak ada function. Tapi menjawab lah soalan yang ada beberapa orang komen yang macam mana nak naikkan Pikachu atas bahu. Benda ni dia cuma buat untuk Pokemon yang saiz kecil je. Aku rasa macam Caterpie, Weedle, macam tu lah. Kalau Snorlax memang tak lah kan, dia letak atas tu. Pokemon-Pokemon yang besar dia tak jadi apa-apa. Kalau 10 km sama.
Tu je lah kot. Dia aku akan habiskan video kat sini je. And kalau korang tertanya, yes, ni baju Team Valor sebab aku Team Valor. Kalau korang nak beli baju ni, korang boleh pergi dekat UK_collection dekat Instagram. Korang boleh beli baju Pokemon tu kat situ. Okay ke lah, quality dia. Dia tak pakai yang quality murah. Eh, ada grafik. Nampak? Kalau korang suka video ni, sila tekan like. Kalau korang nak lagi, sila subscribe sebab aku buat video 3 kali seminggu. Kalau korang nak tengok video akan lain atau korang terlepas video akan lain, sila tekan sini, sini, sini. So yeah, ciao.